Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Kali ini saya ada di Raya Mobil di Sokaraja, di Jalan Menteri Supeno. Kita mau update teman-teman stok di hari ini tanggal 31 Mei 2023. Akhir bulan Mei ya, 2023. Oke, kali aja di sini ada teman-teman yang mobil yang dicari oleh teman-teman semua ya. Oke guys, kita mulai. Yang pertama ada Toyota Yaris YRD 2016 warna merah, plat R Purwokerto Pajeke bulan 10. Ini YRD tipe paling tinggi ya. Sudah lengkap kaca film, dalang air, body juga masih oke teman-teman ya. Video lengkapnya ini sudah saya review di channel saya, teman-teman tinggal cari aja Yaris YRD 2016. Terus ada Honda Jazz RS Matic 2019 warna abu-abu. Ini plat R Purwojati atau R Wangon, RE, sama-sama plat R. Oh ya, Yarisnya manual ya, YRD manual. Ini yang Matic Jazz RS 2019 Matic. Kita ke dalam teman-teman, di dalam ada stok baru. Ada Honda Brio RS Matic CVT 2021 warna hitam. Ini platnya R. Kilometernya masih 24 ribuan. Brio RS ya, 2021. Plat R juga ya, ini R Cilacap. Dan ada Expander Ultimate 2019 warna hitam, platnya R Purwokerto Pajeknya bulan 12 ya. Ultimate tipe tertinggi, sudah smart entry ya, dalamnya masih full original. Oke, velgnya udah diganti ya. Kalau kemarin, kalau teman-teman lihat review saya yang Expanders, yang ini, video sebelum ini, velgnya masih pakai velg yang ring 17 kalau nggak salah. Sekarang sudah velg orinya ya. Terus ada Toyota Venturer Diesel Matic ya, platnya B, pajak bulan 3. Ini kilometer juga masih rendah, warna hitam, Diesel Matic 2400cc, masih full original ya dalamnya. Soknya kulit. Ada Camry V 2021 tipe V-Matic ya, 24. Ini dia untuk Venturernya yang ada di belakang. Expander, terus Honda Brio RS Matic 2021. Yang di depan ada Yaris YRD 2016 merah, dan ada Honda Jazz RS Matic 2019 plat R juga. Oke teman-teman, kita buka hari Senin sampai Sabtu ya, jam 9 sampai jam 17, hari Minggu janjian dulu. Oke, nanti saya update untuk review khusus di Brio RS ini. So stay tune, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.